Inilah cara pasang thread ya untuk rok anak sekolah teman-teman. Sangat mudah ya kalau kita paham teorinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial yaitu cara menjahit thread untuk rok anak sekolah ya teman-teman. Nah, sebelumnya kita tandain dulu dan kita naikkan sedikit ya untuk jahitannya ya. Nah, ini kita jahit dulu teman-teman ke bawah ya. Ini untuk lebarnya kita ambil 1,5 cm ya dari pinggir dan kita jahit sampai ke bawah ya teman-teman. Ini jahitan lurus. Ini untuk rok anak sekolah dan pakai rempel ya. Tapi ini di video ini saya menjelaskan untuk cara pasang threadnya dulu teman-teman ya. Setelah kita jahit bagian bawahnya, nah sekarang kita pasang untuk threadnya ya teman-teman. Nah, kita lipat seperti ini untuk bagian sebelah kanan ya. Kita lipat dan kita jahit dulu dengan threadnya ya teman-teman. Kita jahit untuk bagian threadnya ya teman-teman seperti ini. Kita sampai batasan yang kita jahit tadi ya teman-teman. Dan mohon maaf ya untuk audionya saya matikan karena ada musik ya teman-teman, tetangga lagi nyetel musik, jadinya saya matikan audionya dan kita tambah suaranya ya. Seperti ini ya teman-teman untuk jahitan threadnya. Ini sangat mudah sekali ya kalau kita paham triknya atau tekniknya ya. Dan kita jahit lurus sampai ke bawah dan bagian thread harus ke jahit ya teman-teman seperti ini. Inilah cara pasang thread ya untuk rok anak sekolah teman-teman. Sangat mudah ya kalau kita paham teorinya ya atau triknya ya. Demikianlah untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.